Halo teman-teman, welcome to Olens. Kali ini aku punya game spesial kali teman-teman. Nama gamenya adalah Neon Horizon ya. Game ini untuk ukurannya itu cuma 100 MB-an aja teman-teman. Offline lagi ya. Game ini game balapan, cuman game balapan sederhana gitu aja. Tapi yang aku ambil di sini adalah dari grafisnya teman-teman ya. Untuk dari segi grafis ini sudah cukup lah ya. Untuk ya sekedar game sederhana, untuk dari ukurannya pun juga sudah sangat kecil. Dan untuk giveaway aku mungkin bakal umumin di tanggal 5 Februari tahun 2023. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin video ini tak publish tanggal 4 ya, karena sekarang aku tag tanggal 3 Februari. Oke, jadi langsung aja kita ke gameplaynya. Oke teman-teman, jadi ini udah masuk ke gamenya ya. Dan ini simpel sekali main ya. Mungkin karena ukurannya yang sangat kecil ya kan. Tapi di sini mungkin suaraku agak kecil ya, mohon maaf. Di sini kalau aku pergi ke option, ini ada settingan grafis, cuman low, medium sama high aja. Lalu untuk controllernya ini cuman ada gyro sama touch screen. Ya, image effect ini mungkin kayak reflection cahaya gitu ya. Tapi di sini aku pilih yang gyro aja deh, sama root reflection gitu ya kan. Oke, langsung saja kita bentar. Kalau aku pergi ke select car ini bisa beli mobil teman-teman, karena tapi ini uangku belum cukup ya. Kita pakai yang ini aja deh. Ini juga bisa dimodif sih seperti ini, tapi ini pakai koin ya kan. Ya sama juga pakai koin, mahal-mahal men. Meskipun gamenya kecil tapi mahal-mahal ya. Ini ada free koin juga. Di sini nggak ada top upnya teman-teman ya. Langsung aja aku main ya kan. Di sini ada modenya gitu ya. Aku pilih yang two way mode. Di sini ada map-mapnya teman-teman. Kalau aku coba mana ya? Aku pengen beli map sih. Yang ini aja deh, yang terakhir yang harganya 5.000. Oke, kita pilih yang harganya 5.000 ya. Tuh. Bisa teman-teman lihat grafisnya sangat gila sekali, Bro. Ini meskipun gameplaynya cuma sederhana sekali, tapi yang bikin mewah ini tuh grafisnya itu ya kan. Kayak Forza Horizon versi light ya kan, versi Android gitu ya. Tapi kayaknya sih kekurangannya itu tadi ya. Kok itu tadi, aku belum ngomong ding. Untuk kekurangannya ini dari mataharinya teman-teman, ini terlalu cerah ini ya. Dari saturasi cahaya matahari terlalu cerah ya, ini bikin gak enak dilihat sini, bikin silau gitu ya kan. Oke, di sini cuman kita ngeliatin gini-gini aja. Kon mampu ya nubur bemperi wong ya kan. Jadi ini mungkin sangat cocok sekali untuk yang gabut-gabut gitu ya, mungkin bosen dengan game sub by sub. Iya aku ya bosen sih, bisa main game ini gitu ya. Tapi ini nggak bisa keluar jalur teman-teman, jadi cuma di jalan aspal aja gitu ya. Kalau kita ganti kamera seperti apa sih itu, kalau mau ganti kamera ada di pojok kanan atas ya. Tuh, wih, oh dashboard yon, kunci iki sekoki asyik, sekoki yang cengin saya apa iki, bisa ulah galing ini men, olang-oleng ini men, kayak truk cabing ini men, serepet, kon, wis, ya lumayan ngeri rek iki rek. Ya bisa amblas bro. Oke, aku main menu lalu pingin coba map selanjutnya ya. Next langsung one way aja. Di sini karena waktu nggak cukup, jadi aku pilih yang clear main. Janji main menu select car langsung aja ke Miami Night. Nah ini yang map awalnya teman-teman. Ini kayak di GTA itu ya, yang map di pojok kanan bawah itu ya, ada pantai seperti ini gitu ya kan. Wah ini lebih gelap sih, tapi itu cahaya bulannya terlalu anu teman-teman, terlalu cerah gitu ya. Ini kalau kita aktifkan apa namanya untuk janji cutting review malah. Oke, teman-teman udah selesai gamenya. Jadi kali ini aku tadi lupa ya, di opening tadi lupa bilang kalau teman-teman yang masih pengen ikut giveaway ya, yang sesuai
kriteria nanti bakal tak ambil karena nanti ini cuma dua orang gitu ya. Yang kemarin yang nulis itu yang sesuai kriteria cuma satu orang aku lihat. Jadi masih sedikit banget gitu ya kan. Jadi mungkin untuk selanjutnya aku punya game yang sangat keren lagi dari Dorm Room juga, namanya Tracker teman-teman. Jadi game ini sangat sederhana sekali, sama juga. Tapi grafisnya wah ini sama seperti PC sih, nggak salah aku ambil game ini sebagai wishlist gitu ya kan. Oke, tapi aku mohon maaf ya kalau aku belum bisa nurutin requestan dari teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, nanti tak pikirin lagi. Jadi see you next time, sampai jumpa di video selanjutnya.